Sementara itu, pasca gempa Pandeglang, polisi mendirikan tenda darurat dan dapur umum. Korps Brimob Polda Banten menggelar tenda darurat untuk mitigasi bencana di Desa Kertamukti, Sumur Pandeglang, Banten. Kecamatan Sumur menjadi salah satu daerah terdampak yang paling parah. Sejumlah petugas menyediakan pasokan logistik berupa dapur darurat hingga trauma healing. Petugas juga menampung bantuan dari masyarakat lain untuk nantinya didistribusikan di wilayah Desa Kertamukti dan sekitarnya. Sementara hingga Sabtu malam, aktivitas di Desa Kertamukti, Sumur, Pandeglang, Banten terpantau sudah kembali normal. Sejumlah warga Kertamukti juga sudah nampak beristirahat di tempat tinggalnya masing-masing.